Suatu ketika diceritakan bahwasanya di surga itu indah. Di surga itu orang bernostalgia. Enggak tahu bahasa nostalgia ada di Malaysia tidak? Bernostalgia, mengenang masa lalu yang indah. Kalau Anda nanti di surga, amin. Kalau kita di surga itu kita ingin jumpa dengan kawan-kawan berbuat baik dulu di dunia. Oh, ini kawan sedekahku dulu, ini kawan aku bangun masjid dulu, ini kawan. Itu bercerita indah di surga. Jadi kawan kebaikan itu di surga nanti berjumpa. Setelah jumpa apa? Setelah jumpa nanti bercerita, oh dulu kita bangun masjid di mana ini? Hah? Pandan Jaya. Oh iya, kau kasih berapa real? Berapa ringgit? Saya kasih begini. Oh indahnya. Lalu ngomong, ya Allah nyesel saya. Kenapa? Aku cuma kasih 5.000 ringgit. Nyesel. Cuma kasih 5.000 ringgit. Terus coba aku bisa kembali ke dunia, akan aku berikan semua hartaku. Wah indah. Ini sebelum lewat ya. Sebelum nyesel di surga, sekarang berpikirlah kebaikannya. Oh, diskusi begitu. Ngobrol-ngobrol indah-indah. Ada satu orang mencari sahabatnya tak ada. Dicari tak ada. Di surga tak ada, di pojok sana tak ada. Lalu tanya kepada malaikat. Malaikat, ada satu sahabatku tak ada. Tak aku ketemui di sini. Dijawab oleh malaikat. Negeri akhirat hanya ada dua. Kalau tidak di surga, di neraka. Langsung gemetaran dia takut. Sahabatnya berarti tidak ada di surga, berarti di neraka. Iya, kalau tidak ada di neraka, ya di surga. Kalau tidak ada di surga, ya di neraka. Tanyakan kepada penjaga neraka. Akhirnya bertanya kepada penjaga neraka. Wahai malaikat penjaga neraka, aku punya sahabat namanya Fulan. Apakah ada di neraka? Dilihat, iya betul, nama Fulan ada di neraka. Menangis dia dari di surga, sedih dia. Lalu minta kepada Allah, ya Allah, demi kemuliaan dan keagungan, sungguh itu sahabatku waktu di dunia. Aku dulu di dunia pernah bertemu sesaat, bukan berhari-hari, bukan berminggu-minggu, bukan berbulan-bulan. Akan tetapi, ya Allah, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku pernah berjumpa dengan dia sesaat karenamu. Bukan karena fulus, bukan karena money, bukan. Tapi berjumpa karenamu. Ini kan berjumpa karena Allah, enggak ada yang bagi-bagi duit kan? Tak ada bagi duit. Tak ada bagi jabatan di sini. Insya Allah pertemuan karena Allah. Ya Allah, sungguh aku pernah jumpa dengan dia karenamu, bukan karena dunia. Maka tolong dengan pertemuanku itu, ya Allah, angkat dia ke surga, ya Allah. Dikabul oleh Allah. Kemudian orang yang berada di neraka diangkat ke surga berkat perjumpaan di dunia karena Allah. Nah, saling menolong begitu tuh kisahnya. Maka nanti kalau ada yang selamat duluan, ya sudahlah. Kita pernah ketemu di Malaysia di masjid tadi, masjid namanya masjid Al-Hilal. Masjid Al-Hilal, ya. Ya Allah, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku pernah jumpa di sana. Itu kok ada yang kepleset ke neraka, angkat ke surga. Itu yang pakai imamah yang depan di kursi itu. Semoga kita tidak di neraka ya, amin.